Assalamualaikum. Untuk perkongsian kali ini, Dr Mai nak cuba kupas ya, kenapa bila kali pertama hamil berjaya melahirkan dengan selamat, tidak ada masalah ketika hamil, tiba-tiba untuk pregnant kali kedua mengalami sedikit kesukaran ya. Maksudnya susah sikit nak pregnant second time or maybe third time. Dan anak yang sulung tu pun dah mula bertanya, ibu, bila nak dapat adik ni kan? Jadi ibu dan ayah pun dah pening kepala, kenapa tak dapat adik ya? So first thing yang kita kena, pasangan tersebut kena check adalah tengok faktor yang boleh diubah. Contohnya dari segi berat badan, adakah berlaku peningkatan sama ada secara mendadak ataupun secara gradual dari segi berat badan, sama ada isteri ataupun suami. Dua-dua memang akan mempengaruhi regulasi hormon pasangan tersebut. Okey, untuk wanita, sekiranya berat badan naik berlebihan dan tidak lagi dalam kategori berat badan yang ideal, hormon mak akan terganggu dan dia akan mula melihat kitaran haid menjadi tidak teratur atau sedikit bercelaru, ataupun kitaran haid menjadi lebih panjang daripada normal, iaitu antara 21 hingga 35 hari itu adalah kitaran yang normal dan jadi makin panjang. Kita cek dulu berat badan. Sama juga seperti isteri, lelaki sekiranya berat badan naik berlebihan dan masuk dalam kategori obes juga akan mempengaruhi kualiti dan kuantiti sperma, tetapi lebih kepada kualiti sperma yang akan terjejas kerana berat badan yang berlebihan. Okay, itu check number one, berat badan. Yang kedua, gaya hidup. Adakah perubahan gaya hidup semakin sedentary, bermaksud dah tidak mengamalkan aktiviti senaman, okey, hanya apa, duduk rumah tengok TV saja, dah tak aktif, itu pun juga mempengaruhi, okey, mungkin pengambilan alkohol ataupun hisap rokok, vaping, semua ini mempengaruhi kualiti kesuburan suami dan juga isteri. Jadi itu semua perlu diubah. Alright, ini semua faktor-faktor yang boleh diubah, yang boleh di modify sebelum jumpa doktor. Tapi sekiranya dah cuba ubah faktor-faktor yang boleh diubah ini, masih lagi gagal untuk hamil, jadi perlulah berjumpa doktor. Kedua-dua pasangan perlu jumpa doktor kerana it takes two to tango. Jadi kesuburan ni boleh disebabkan oleh masalah wanita ataupun lelaki. Sekiranya pernah hamil, kemudian sukar pula untuk hamil kali kedua, ini dipanggil secondary infertility ataupun infertility sekunder. Bermaksud susah nak hamil setelah berjaya hamil pada kali pertama. Macam-macam sebab, okay, yang boleh menyebabkan ketidaksuburan pada percubaan yang kedua atau ketiga, okay? Sama ada dari segi wanita, mungkin kenaikan berat badan yang menyebabkan hormon bercelaru, kemudian kemunculan penyakit lain sebagai contoh fibroid, endometriosis atau adenomyosis, ataupun mungkin kemunculan PCOS, okay? Polycystic ovarian syndrome yang berkait dengan berat badan berlebihan dan menyebabkan hormon tidak seimbang. Manakala untuk lelaki pula, dia bukan wanita saja yang bermasalah. Bila perubahan gaya hidup tu dah semakin ke arah tidak sihat, kualiti dan kuantiti sperma juga akan terjejas. Faktor umur, itu lagi satu faktor yang agak sukar untuk kita modify kerana kita tahu bila peningkatan umur bagi lelaki dan wanita akan menjejaskan potensial kesuburan kedua-duanya. Jadi bila di hospital, doktor akan check. Kalau untuk suami mudah saja, kita just perlu check sperm test ataupun seminal fluid analysis, di mana kita lihat di bawah mikroskop kualiti dan kuantiti sperma. Kemudian untuk wanita, doktor akan check dari segi hormon kesuburan, iaitu pada hari kedua dan hari ke-21 kitaran haid untuk melihat hormon kesuburan wanita. Kemudian doktor akan lakukan scan sama ada transabdominal ataupun transvaginal untuk melihat sama ada perubahan pada struktur reproduktif wanita, pada kilang telur, kepada rahim, maybe akan jumpa fibroid ke. Okey, itu yang dapat dipesan melalui scan. Kemudian jika doktor suspek ada masalah kemungkinan tube tersumbat, wanita tersebut mungkin perlu menjalani HSG ataupun hysterosalpingogram. Okey, ini antara ujian-ujian yang perlu dilakukan oleh pasangan suami isteri yang gagal hamil kali kedua. Alright, jadi jangan tunggu lama-lama. Sekiranya ada masalah untuk hamil setelah berjaya hamil kali pertama, tunggu 2-3 tahun tak dapat juga dan tidak juga mengamalkan apa-apa cara perancang keluarga, segera berjumpa doktor sebelum umur semakin meningkat, semakin sukar untuk hamil.